بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علمه في دارين، آمين. حديث المقطوع، إن حديث مقطوع، وما لتابعين هو المقطوع. Ya. Dan hadis maktub, ya, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, itulah namanya hadis maktub. Wal hadisul maktu'u, hadis maktub lugatan secara bahasa adalah ismu maf'ulin, isi maf'ul min qata'ah, dari lafaz qata'ah, di dua salat, lawanan wa salat. Kota putus, wasalah nyambung. Ya. Maksudnya ini putus, secara bahasa putusnya gitu. Ya, putus. Putus enggak sampai Nabi. Ya. Adapun riwayat sampai kepada ya, tabi'in, ya, sampai. Ya. Ini secara bahasa ya. Dan wastilan secara istilah kama qala Nazim, sebagaimana berkata oleh Nazim, ma artinya wal matnu allazi udifa, matan yang disandarkan li tabi'in, kepada tabi'in, min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, atau perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan huwa maktu, yaitulah maktu. Jadi disandarkan kepada tabi'in, baik perkataan tabi'in ataupun perbuatan tabi'in. Ya. Nah, ini maktu ya. Apa maktu ini bukan putus urutannya ya, dari sini umpama sampai ke beliau ada yang putus, enggak mesti begitu. Ya, beda sama munqati. Ya. Kalau munqati memang putus. Ada yang putus sanadnya gitu ya. Kalau ini adalah ya, bukan sanadnya yang putus, ya emang ya begitu modelnya, matannya ya. Ya. Jadi kalau ini adalah matannya, sifat matannya, bukan sanadnya. Ya. Jadi matanya adalah apa yang dikatakan oleh tabi'in, apa yang diperbuat oleh tabi'in. Putus enggak sampai Nabi. Gitu. Karena apa? Dia adalah perkataan perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in. Haisu khala anrut qadinati rafi wal waqfi, sekira sunyi dia, ini dia yang disebut maktu, dari qarina marfu dan mauquf. Kalau marfu berarti nabi, waqaf mauquf berarti sahabat. Nah, hadis marfu ya, itu hadis yang disandarkan kepada nabi. Hadis mauquf ya, itu yang disandarkan kepada sahabat.
Walhasil kesimpulannya hadis ya maktu huwa manusiba, yaitu sesuatu yang dinisbatkan au usnida, yang disandarkan ila tabi'i, kepada tabi'in, baik perbuatannya ataupun perkataannya. Awit tabi'at tabi'i, atau kepada tabi'at tabi'in, ya, di bawahnya. Ya. Jadi apa, abad ketiga, ya. Ya, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Makanya tiga generasi itu yang termasuk daripada salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in. Ya, paman dunahu, lalu orang yang di bawahnya. Min kaulin, ofi'lin, baik daripada perkataan ataupun perbuatan. Wal maktu, gairul munqati, maktu bukan munqati, beda. Ya, emang kenapa? Li'anal maktu, karena bahwasannya hadis maktu, itu min sifatil matni, dia dari, ya, daripada sifat-sifat matan, ya. Jadi sifat-sifat matan, ya. Ini enggak ada korina marku, enggak ada korina maukub, ya. Ya. Enggak ada korina ini perkataan sahabat ataupun apalagi perkataan nabi. Wal munqati'u, sedangkan munqati adalah min sifatil isnadi, daripada sifat sanad. Ayo maksudnya annal hadis al maktu'a, bahwa hadis maktu min kalami tabi'i, itu diantara daripada kalam tabi'i. Faman dunahu, ya, lalu orang yang di bawahnya. Wa qad yakunu sanadu muttasilan ila dzalika tabi'i, dan kadang hadis maktu ya sanadnya, kadang sanadnya mutasil, dan kadang adalah sanad hadis maktu itu mutasil ila zalika tabi'i, kepada tabi'in. Namanya bukan marfu tapi sahih. Namanya sahih kalau ya sesuai dengan kategori syarat umpama Imam Bukhari yang diberikan syarat oleh Imam Bukhari. Oh ini umpama gitu ya, atau Imam Muslim atau yang lainnya. Hadisnya muttasil, sahih, ya, umpama gitu. Ala ini anal mukmamun qati'a, yakni ana isnad zalikal hadis hadisi ghairu muttasilin wala ta'alluqa lahu bil matni, atas ketika bahwasanya munqati, yakni bahwasanya isnad ya hadis itu tidak muttasil dan tidak ta'aluk dengan mata. Amsilatun, misalnya. Awalan misalul maktu'i, misal hadis maktu al-qawli, yang bangsa perkataan. Qawlu Hasanil Basri, perkataan Hasan Basri fi salati khalfal mubtadi, tentang solat di belakang orang pembuat bid'ah. Apa perkataan beliau? Salli wa alaihi bid'atuhu, solatlah kamu di belakangnya, atas dialah tanggungan bid'ahnya. Atas dialah tanggungan bid'ahnya. Ya, bid'ahnya sama tanggungan dia. Nah, permasalahan kita di sini adalah, ini adalah perkataan Imam Hasan Basri. Ya. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya. Berarti apa? Muttasil. Sahih. Ya. Muttasil. Muttasil sahih. Karena ada muttasil kagak sahih. Ya. Muttasil enggak sahih ada. Ya. Ya, muttasil enggak sahih. Kenapa? Pelupa. Kenapa? Pemaksiat. Siapanya? Ya, rawinya.
Ya, paham itu ya? Ya, ini contoh misal hadis maqtu yang maksud perkataan. Misal maqtu il fi'li, misal hadis maqtu yang bangsa fi'li, perbuatan. Qaulu Ibrahim ibni Muhammad ibni Muntashiri. Perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir kana masrukun yurkhi satra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Adalah masruk ya, membentangkan satra bainahu, membentangkan ya pembatas di antaranya dan di antara istrinya, ahlinya, istrinya. Wa yuqbilu, dan ia menghadap ala salati, atas salatnya. Ya. Ya, menghadap kiblat ini ya. Wa yukhalliim wa dunyaum, dan ia biarkan mereka dan dunia mereka. Hukmul ihtijaj bi, hukum berhujah dengan hadis maqtu. Al maqtu la yuhtaj bi, hadis maqtu enggak bisa dibuat hujah dengannya fi syai'in, pada sesuatu pun minal ahkamil syar'iyyati, daripada hukum-hukum syariat. Ay, artinya walau sa'at nisbatu liqa ini, jika sa'i nisbatnya kepada yang mengatakannya, artinya sekalipun sa'i nisbatnya kepada yang mengatakannya. Kenapa? Li'annau kalamun, karena bahasa itu kalam. Li'annau kalamu au fi'lu gitu, ahadil muslimina, karena bahasa dia itu kalam atau perbuatan salah seorang dari kaum orang-orang muslim. Lakin akan tapi, in kanat hunaka qarinatun tadulu ala rafihi ka qawli ba'di ruwati inda zikr tabi'i yarfa'uhu masalan fa yu'tabaru inda izin la'u hukmul marfu' ilmu risalin. Ya. Akan tetapi jika ada di sana itu satu indikasi korina yang menunjuki atas marfu'nya, hadis ini menunjukkan hadis ini marfu'. Ya, umpama seperti perkataan sebagian para rawi ba'di ruwati, kakauli ba'di ruwati, di sisi menyebutkan ya, ketika menyebutkan tabi'in yang bisa memarfukan itu hadisnya umpamanya, maka dianggap ketika itu baginya ada hukum marfu yang mursal. Jadi ada indikasi nih, hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya terindikasi bahwasannya ini adalah perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Maka itu bisa dikategorikan sebagai hadis marfu. Seperti siapa umpama ini ya, Sa'id Musayyab ayat kemarin ya. Karena beliau itu adalah ya ada hubungan keluarga dengan Abu Hurairah. Beliau aja yang ada yang mengatakan min kubari tabi'in. Wa amma qauli sahabi fa huwa wahidun, dan adapun perkataan sahabat maka dia itu satu min kaunihi awalan ya, min kaunihi kaulan ma'dun lahu, dari perkataan itu perkataan yang murni baginya. Laisa lahu sanadun, tidak ada baginya sanad min hadisi Rasulullah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azza laisa hujatan, ini juga enggak jadi hujah. Kenapa? Li'annahu ijtihadun lahu radhiyallahu anhu. Karena bahwasannya itu adalah ijtihad baginya radhiyallahu anhu. Yang murni perkataannya sahabat. Ya.
kaunihi keadaannya, ya. Wa kaunihi ada pakai waw ya. Fi asbabi nuzuli, pada keadaannya pada sebab-sebab nuzul. Fayuqbalu, maka dia diterima bayanan lidzalika, sebagai penjelas bagi demikian. Wa ayyakuna, dan bahwa anda dia itu ya. Fi umuril ghaib, tentang perkara-perkara yang gaib. Aw alamat saati, atau tanda-tanda hari kiamat. Wa indi, menurutku annahu laisa hujatan, itu juga bukan hujah. Li imkani ijtihad di sahabat, karena dimungkinkan yaitu ijtihadnya para sahabat. Fi zalika, apa demikian itu. Katafsiril mansusi, katafsirin lil nususi, wallahu a'lam. Seperti tafsir bagi nas-nas, ya. Wallahu a'lam. Itlaquhu 'alal munqati, ya, mutlaknya atas munqati. Ya. Ini bukan maqtun, ya, munqati. Atlaqa ba'dul muhaddisin ka Syafi'i, memutlakkan ya, oleh sebagian para muhaddis seperti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk minal muhaddisin. Ya, hati-hati ngomongnya Imam Syafi'i, ya. Jangan kita menghina, mencela, ya. Ya. Ahli hadis beliau, ya. Misalkan tentang masalah doa, apa, doa kunut, ya. Imam Syafi'i menilai bahwa itu sunat, ya. Jangan sampai kita anggap bid'ah, ya. Paling kagak toleransi. Kalau dianggap bid'ah, bahaya itu. Wato berani, Imam Tabrani. Lafza maktu, lafaz maktu, wa aradu bihi, dan mereka mengenalki dengannya. Al-munqati'ah. Mereka menganggap itu munqati'. Jadi memutlakan. Ayy lazim, maksudnya yang lam yattasil, enggak nyambung isnadu sanatnya. Ya. Enggak nyambung sanatnya. Wa huwa istilahu ghairu masyhurin, dan itu adalah istilah yang enggak masyhur. Wa qad yu'tazaru, dan kadang diuzurkan li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i, bi annahu bahwasanya qala, beliau berkata zalika, demikian itu, qabla istiqrari istilah, sebelum tetapnya istilah. Karena memang istilah hadis itu enggak langsung serentak, ya, sama enggak. Jadi berjalan waktu demi waktu. Fa'itlaku zalika tajawuzan anil istilah. Ya. Maka fa'inlakan demikian itu, ya, ya, membolehkan daripada pengistilahan. Min masinatil mawkufi wal maktui, di antara dugaan-dugaan kuat. Ya, termasuk hadis mauquf, mauqufi dan maqtu. Awalan musannafu bani Abi Syaibah, ya. Susunan Ibni Abi Syaibah. Sanian musannafu Abdul Razzaq, ya, susunan kitab Abdul Razzaq. Salisan tafasir Ibni Jaririn wa Ibni Abi Hatimin wa Ibni Munziri. Tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Munzir. Wallahu a'lam.